Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi. Masih di sini saya. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat kalian semuanya ya. Oke, pagi ini hari apa nih ya? Hari Kamis, tanggal 28 November 2024 pastinya. Satu hari menjelang pilkada. Tapi untuk tujuan saya di video ini ya, hanya untuk flyover Cangkuk Magelang, bukan yang lain-lain. Jadi untuk cerita pagi ini nih, hari ini pagi-pagi saya sekalian ngantar anak sekolah. Jadi melihat situasi keadaan flyover yang ada di Cangkuk Magelang, nampak di sepanjang jalan ini yang menuju ke terminal Magelang memang begitu padat kalau pagi-pagi berbarengan sama mengantar anak sekolah. Jadi kelihatan para pengguna jalan berlalu-lalang ke kanan ke kiri dari arah mana-manapun yang tetap yang pasti tetap jaga keselamatan. Oke, untuk saat ini saya berada di depan depan SMP 10 Magelang. Jadi untuk keadaan situasi di sini memang begitu padat ya, tapi lancar karena ruas jalan yang flyover dari Secang menuju ke Magelang itu sudah dibuka. Jadi untuk sisi kanan kirinya sudah loss. Jadi kita tinggal menikmati flyovernya dari atas. Kita melintasi dengan secara lancar. Lanjut, untuk saat ini saya ini berada di sebelah utara di SMP 10. Jadi di tepat di depan toko besi kalau nggak salah ini ya. Untuk pengerukan terowongan flyovernya memang baru sampai di sini. Ya sebentar lagi lah, semoga cepat selesai. Jadi dikasih beteng-beteng itu biar tidak kelihatan sama orang-orang, biar tidak mengganggu perjalanan. Dan mungkin itu juga buat papan pengecoran ya, buat beteng-betengnya. Jadi untuk kedalaman dari terowongan ini, perjalanan terowongan menuju ke kota Magelang ini menyesuaikan dari jalan yang dari terminal Tidar ke arah kota. Untuk ini emang mepet sama rumah warga ya, jadi emang dikasih benteng biar tidak membahayakan, antisipasi untuk kedepannya. Oke, lanjut, kita mau ke terowongan flyover bawah ini. Saya baru mau melintas dari atas ini flyovernya. Emang di sini tuh etnik sekali kalau pemandangan kita ke arah Secang ini, tinggal tengok ke kiri. Langsung disajikan Gunung Sumbing itu yang sangat indah sekali. Kalau nggak ada kabutnya memang cantik sekali di sini flyovernya. Semoga jadi flyover tercantik dengan view pemandangan pegunungan Sumbing. Kalau kita mau ke Tegarjo, kita masih diberi jalan yang lurus, nanti kita belok ke kanan. Jadi beloknya di depan saya tadi, di depan pom bensin. Untuk sementara waktu karena terowongannya belum selesai, yang jalan menuju ke Tegarjo belum selesai kalau kita dari arah terminal. Ini saya menuruni yang mau ke arah Telaga Warna, jadi menuju ke Kota Magelang. Yang jadi bahan pertanyaan nanti ke depannya tuh kayak mana coba? Kalau yang dari arah saya turun tadi, itu sebenarnya jalan buat yang dari Kebon Polo ke kota, atau dari yang gimana ya, saya juga bingung ini. Soalnya banyak pertanyaan-pertanyaan dari para netizen juga masih bingung dengan lalu lintas yang ada di flyover ini. Nanti semoga kedepannya bisa ada penjelasan yang lebih detail lagi, jadi semua masyarakat tidak bingung nantinya kayak gimana. Apa mau sistem pakai rambu-rambu atau los kita dengan kesadaran kita sendiri untuk mengantri kalau kita mau ke Tegarjo atau mau ke kota? Saya juga nggak tahu, takut nanti nggak akurat saya disalahkan lagi.
Ya pasti untuk kedepannya semoga cepat selesai dan lancar untuk pembangunannya, lancar proyeknya, tidak ada halangan apa-apa. Selalu sehat buat para pekerja proyeknya dan buat para pengguna jalan, hati-hati di jalan. Cek kendaraan Anda sebelum berpergian. Semoga selamat sampai tujuan yang pasti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ngocah-ngocah pagi-pagi. Terima kasih sudah menonton. Nanti lain waktu video selanjutnya kalau ada kabar info detail tentang flyover saya up di sini. Terima kasih untuk dukungannya semuanya. Jangan lupa berdoa untuk segala aktivitas. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Salam seduluran, salam Nusantara, salam kebajikan bagi kita semua. Semoga selalu sehat-sehat semua di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watch out.